Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus hari jadi ke-393 Kabupaten Kebumen, KKN IAINU Kebumen bekerjasama dengan Fatayat NU dan PACNU, Kecamatan Bulus Pesantren, menggelar acara ngaji sejarah Kebumen. Acara yang berlangsung di gedung MBCNU Bulus Pesantren Desa Tanjung Sari Kecamatan Bulus Pesantren ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Arif Priantoro sebagai narasumber sejarah Kebumen, Habib Hasan Al-Atas sebagai narasumber ideologi kebangsaan, dan Amin Mustafa sebagai narasumber kader penggerak desa. Tak kurang 200 peserta yang tak hanya dari wilayah Kebumen, namun juga dari luar Kebumen ikut acara tersebut. Dalam kesempatan ini diceritakan sejarah awal pemerintahan Kabupaten Kebumen yang dimulai pada tahun 1642, yakni dengan adanya pemerintahan Kabupaten Panjer yang dipimpin oleh Bupati Panjer Ki Bagus Bodronolo. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sejarah Kebumen guna pengabdian kepada NKRI, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang terlahir dan tidak lupa dengan sejarah. Acara dimeriahkan dengan pertunjukan gamelan, penampilan dolanan anak, serta pencaksilat. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.